Nama saya Deti, umur 39. Sudah punya penyakit aspa itu sejak 2014. Dulu tuh karena asap juga, tapi dulu tuh nggak tebal asapnya. Tahun 2015 itu semuanya habis terbakar. Sampai ke dekat anu sini, sungai sini kebakarnya dulu itu. Sampai habis, sampai malam. Sampai warga ini minta tolong. Kata warga itu, anu tuh bangun-bangun, tuh kebakar katanya, tempat anu makaman situ katanya. Kabut itu beracun, dada itu sakit kalau kita menghisapnya itu, karena jantungnya sudah kebanyakan lendir katanya. Aku dulu tuh 1 tahun nggak bisa kumpul sama anak makan. Kata dokter nggak boleh, bisa atau menular penyakit itu katanya. Gak bisa kita kerja, gak bisa. Apa kali anu kerja sedang masak, gak bisa, boleh sakit. Dada kita sakit, kita tidur kayak orang gak bisa juga, lengkup begini aja, pakai bantal aja. Anak aku tuh ipol, itu 5 tahun rasanya umurnya, langsung berhenti nenek itu. Kita selambuk itu gak bisa ngumpul sama anak, di sendiri aja. Kangen, bercanda nggak bisa juga, malah diam di rumah aja. Rumah seperti Yunita, dia kasih aku segala semangat untuk hidup itu. Kalau aku nggak tidur itu malam, penyakit aku datang, aku nggak tidur juga dia. Mak, kamu nih jangan nyerah, manu, katanya berobat. Mambil daun-daunan di lahan apa di depan rumah katanya. Kalau itu bisa nolong mama ya, minum setiap hari terus katanya. Untung saya ini masih sembuh sama anunya penyakit sanunya itu ispanya. Itu ini saya itu bersyukur. Udah saya sudah sembuh, bisa bantu-bantu sedikit. Memang saya enggak bisa kerja yang terlalu berat, tapi bisa saya nolong untuk keluarga itu, bisa mijat-mijat orang. Tapi ya itu kehidupan kita sekarang. Kalau aku harapan aku ke depan tuh lahan gambutnya jangan sampai lagi terbakar. Mata pencarian kami habis nanti semuanya. Kalau terulang lagi seperti tahun 2015 itu. Itu harapan aku itu.